UNSD atau Ujian Nasional Sekolah Desain Alaltes untuk mengasah pengetahuan para peserta dalam berbagai bidang. Setiap peserta harus memilih salah satu bidang secara acak dari kertas yang sudah disiapkan. Peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan poin. Bahasa Inggris sih? Anjir, gantilah. Bahasa Indonesia. IPA. IPS. Hah? Kok IPS aneh? Desain. Apa? Desain. PKN. SKINT. Oh, yang bahasa Inggris ya, Rek. SKINT TILLING. Apa ya? Pattern ya? Pengakuan. Pengakuan secara sepihak. Hindu. Pengalaman hidup tentang berbagai topik disebut humor. Asal rasa asam adalah karena fermentasi. Expensive. Priceless. Margo. Apa ya Margo? Next to us, pas. Merupakan Pancasila yang berkedudukan sebagai ideologi. Agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 1887. Konjungsi yang menandakan waktu kejadian adalah konjungsi ketika. Padat. Bahasa Inggrisnya adalah 16.57 PM. Apa ya? Aku rambut sih. Titik, garis, dan kurva. Titik. Apa ya, Mas? Pen. 45 pasal 1 ayat 3 adalah semua rakyat Indonesia mengakui Soekarno Hatta dan Majapahit terjadi setelah wafatnya Ahmad Dahlan. Jadi maknanya ya Mas, interpretasi bebas deh. Bagai duri di atas bara itu kayak sedang mengalami hal yang sulit, sangat sulit untuk dilalui. Kayak lagi dapet cobaan gitu Mas. Makanya kepanas kan kayak duduk di atas bara. Benda adalah bunyi dari GLBB. Noodle, meatball, rice, fried rice, French fries, steaks, fried chicken. Apa ya? Oh Mas, ganti Mas. Ngeblank aku. Pasal 2 ayat 7 adalah prasasti. Prasasti Sri Rezeki. Guru kencing berdiri murid. Jadi guru itu kan akronim dari diguru dan ditiru atau diteladani oleh muridnya. Jadi
maknanya adalah seorang guru harus mencontohkan hal-hal yang baik untuk muridnya gitu, Mas. Aforisme yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup merupakan kajian ilmu biologi. Pakai tenses adalah past tense. Oh, si. Past. Tugasnya ini apa? UA merancang interface. Kalau UX lebih ke kayak pemrograman ya? Parlemen harus diwakili dengan adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari pemimpin partai. Apa ya? Kerajaan Hindu. Cerita ya. Outline. Outline atau premis cerita. Sebutkan tiga partikel penyusun atom. Proton, neutron, elektron. Leo. My foot was broken. Setan di Corel Draw disebut kotak dialog. Kotak dialog. Apa ya? Kok pertanyaannya kerap udah nggak apa? Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif. Itu anu emang tapi apa ya menghandle orang menghandle sih bahasanya piye ya menggerakkan para DPR usaha penyelesaian konflik oleh negara disebut antar negara. Bisa penyelesaian konflik oleh negara disebut. Oh, PBB. Sebutkan tiga struktur teks deskripsi, yaitu deskripsi teks deskriptif teks itu biasanya apa ya, Mas? Ada itu paragraf pembukanya, habis itu isi sama penutup. Bakteri yang menyebabkan diare adalah coli.